Wa iz qatatu nafsan. Wa iz ngerangi. Jajar betona wa iz ngerangi. Wa iz qatatu nafsan fadaratum fiha. Ngerangi riwatum punomu menang sik ditau. Qatatu nafsan fadaratum fiha. Muap pengewangan ni menanro, muap pengewangan ni taum puno ingin ro tawir, muap pengewangan ni taum puno ingin ro. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Naya pengalat ala nafan nesai ia pada engkai musobu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Naya pun Allah Ta'ala napan nesai ia pada engkai pada musobu. Fakulna doribu bibadiha. Aga kia kadana, aga kia kadana idribu bibadiha. Akun rusengi sapinge, akun rusengi sapinge ri bagianna to matewe, ri bakena to matewe, ya ri bakena to matewe. Akun rusengi sapinge ri bakena to matewe. Kadzanika yuhillahul mauta. Mapakuni robatena pengalah ta'ala yuhillahul mauta. Patuwi tomatewe, patuwi tomatewe. Wayurikum ayatihi la'allakum takilun. Andrange, andrange pitayakumanna ayak-ayakna, pitayakumanna ayak-ayakna. Mamuari kumanang mu pada pahangir itu. La'allakum takilun. Mamuari mamuari kutumanang angkap pada pahangir itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini ayat terakhir, ayat terakhir untuk kisah Irotomatewir. Nah, makanya beberapa hari Allah saya sampaikan. Maka dekat nanti pada ayat terakhir kita akan simpulkan ini untuk kisahnya orang yang meninggal ini. Mapa mulai ro engkesin di tau mati riga gemisai makanya gempunui. Ah ini gempunui. Oku palawangi mundur mati. Oku palawangi ni. Ya itu nama mati. Ya angka ni malapor. Angka ni malapor koro Nabi Musa makanya angka dia tau mati we. Pikku carata. Aga solusi nih tomatewe, makade Nabi Musa nasuruh kapung Allah Ta'ala mak gere sapi, ya, yenar waktu nar makada itu nasuruh kapung Allah Ta'ala mak gere sapi, makade mana Musa, dia kerja itu meleki leki, ya, makin nengka tomate isuruh ke makade nih kata mpunoi musuruh tosi ke mak gere sapi. Makuru pungala tala roh, pungala tala suruh kak. Sapa no samping. Ah, ini roh tiro disuruh ni. Sapa samping. Lele ni makutana sepingaga, sepingaga. Berapa ayat yang sebelumnya ini, ya purni jelaskan roh, sepingi roh. Dena meta angkana sepingi runtuh. Yero sepingi luar biasa. Ya, niga puna sepingi, angka sida anak kanja, anak soleh. Sapinna nak kanjai yero sapingero puri paseng ko to motonna maka dia na iwe ma to mobalu sapinge nariko angka to sapa saping angka to moto sapa saping ya nariko angka to sapa saping balui sitana ulawang ulina sitana ulawang ulina ya onro onro soliner sapingero ya sitana tu ulawang ulina. Nek mana Musa nasaba perintahan Nabi Musa pada puwe ulawang iyo ndingi sitana ulinero sapinger. Si sanna
angka nama anda punga ulawan gangkan na nalinir sa pingir sapin na nak kanjai waktu na nakana sa pingi na punani na Musa angka na sa pingi maka na Musa gere ro sa pingir gere purani gere sa pingi alai kona nalai ni kona ro ikona ro sa pingir nakun rusang yang kuro tomate emir naun ruir tomate emir waktu na nonru tomatewe, ah tu tomatewe, makan deh tomatewe, ita nih, makan deh nigam puno ko, nigam puno ko, makan deh rum puno inga, yener itu anoreku, anoreku na sempuno ka, aga sabana nono ka, mele mana orang paraku, nasabai tomatewe tomanang, deh gak anak-anak, enak yang kan anak sila surna. Yero anak sila sunir nor nalana anak angka inero anak angka na rom punoi ya inero anak ke punoi magi na sa melo imana melo mana orang parana nah apa yang terjadi makrene Musa oli ro oli gangkani oli ni inero tumpunoi ngiro gangkana juga mengaku makrene ya punoi makrene Musa dena di mana orang parane Dewa di mana orang pada makan sama munoi. Ah itulah yang berlaku sampai sekarang. Makanya ni gini kita mpuno tahu eh dia di mana orang pada nak. Namu anak ta, nari ku anak ta, nauna ambona, nauna indona, nauna inenena. Untuk mana orang pada nak? Dia di mana? Putus. Dia di mana? Makanya sama aturan agama ta. Aturan agama ta umpano pana angkat tau nauna warisina. Dia di mana? Dia digagwa dieling. Ya, dia di. Gangkana inilah menjadi kisah ini, makanya ini dua kali ini, dua kali angka peristiwa pada zaman Nabi Musa ifatu tomate. Awattu naro angka mati sesesuan ni mati. Gangkana ifatu pe mangiro. Ya, gangkana yang kedua ini adalah peristiwa angka tau mati. Angka tau mati ye meloi melu buktikan makanya ini gak tau mpunoi laitana ini namanana tomatewe ipoto pemen ngiru tomatewe ipoto pemen gangkana manana menjadi saksi bahwa yang membunuhnya adalah yang itu keponakannya anorena pura ya roh mati nih pemen yang na tomatewe purana manana purana napau ngiru togang ya ya mati nih pemen ya hanya untuk membuktikan bahwa siapa yang membunuhnya. Dan inilah yang menjadi nama dari surah ini, magnya surah Al-Baqarah. Yang dari itu surah sapi. Masa peristiwa ini, peristiwa penyembelihan sapi ini, awatuna Nabi Musa mancajiwi nama dari surah ini karena panjang kisahnya di dalam surah ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Agak pelajaran ya. Maka deh ada aja tak capai esengnya anak apalagi anak angka nah, aja tak capai biasa tiada anak angka ternyata melu makasola ya melu makasola yang kedua adalah okoni monroye okoni monroye bahayana esengnya mangua ya mangua magina sahabat melu masih jamanah ini ikuuna nasa ye ye tomato ye ya, wadah ini mana orang parana? Wadah ini malah gagana. Ya, luar biasa ini niat kajani. Ya, menu mana? Ya, tengah daun ini. Dan banyak seperti itu sampai sekarang. Itu nari kau kekurangi makwe. Sampai hari kiamat itu selalu berulang. Selalu berulang. Ya, selalu berulang kisah-kisah seperti ini. Mega peristiwa sampai sekarang ini makoro. Ya, anak angka, nala anak angka ternyata majasipa. Nale anak angka ternyata majasi pak. Letu maka ke. Aja tak capa-capa yang anak angka. Biasa tu maka solan. Ya. Apalagi dari kongka bici-bici. Ia pak bici ro. Biasa ro. Maka solan. Nah bici-bici maka dia itu. Tanya tu ambuk tonga-tongamu ya ro. Tanya. Ya tanya tu induk tonga-tongamu ya ro. Nalamu tu anak. Akhirnya maka solan ya. Maka solan ya. Mancaji sarak dah sih. Agak kan ada pengeri. Kedekumelo kemana? Iwaran parane ro unoi.
sampai sekarang ini selalu berulang peristiwa seperti itu. Aja tercapak-capak ini. Biasa tiru merpir makasolan, ya apo tak makasolan, anore tak makasolan, sapu sisa tak makasolan, uko bolata, nariku si bola ki, wah luar biasa itu. Biasa makasolan. Ini pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita supaya selamat ki. Yang ketiga, yang terakhir peristiwa ini, bahwa tadi ini makutana sebenarnya semakin memberatkan. Artinya ye dari kongka pasuran apung Allah Ta'ala angkana surah Nabi ta'aja marjakutana. Aja marjakutana. Ini gini kita marjakutana tu, biasa tu pede mencengi rajina. Ya. Dia nak makakan makutana, aja marjakutana. Ya, ciri-ciri makutana sih. Makutana anu deno dia kutana matu nakutana to. Ya. Namun isa nakutana to. Memang ada waktunya kita bertanya, tapi dia nak wedding marjakutana. Makanya Nabi ta inor pandasi teriolo. Inor pandasi teriolo. Tolim marjakutana na. Ya, ciri-ciri makutana sih. Makanya waktu Nabi ta biasa ke sahabat iru makutana kada aja marjakutana. Pegoni dari kon kana pura isuraku pegoni. Ya, dia nama gagam aku tanah kini kia aja mau taliwat liwat atau dimaku tanah. Mage wedding makasolan, wedding semakin memberatkan. Jaman dimulakan dalam mudah-mudahan apa yang sampaikan pada subar ini angkin nampak barakat pun Allah Ta'ala. Wallahul mafillah kuami tarik. Wallahul mafillah kuami tarik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.